Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello beauty, berjumpa lagi bersama saya Mia di Zona Perempuan. Kepribadian seseorang biasanya bisa dilihat dari cara orang itu bersikap dan berperilaku. Selain dari kedua cara itu, ada cara lain nih beauty, yaitu dari style berpakaiannya. Pada kesempatan kali ini, Zona Perempuan akan memberimu sedikit tips cara berpenampilan yang sesuai dengan personalitimu. Yang pertama, ada elegan look. Jika ingin tampil elegan, gunakan pakaian dengan warna hitam, putih, abu-abu, atau warna netral lainnya. Beauty juga bisa kenakan pakaian dengan gaya klasik seperti kemeja yang berkanci. Blazer juga sangat cocok untuk tampil elegan. Pakaian dengan bahan seperti sutra dan satin juga bisa dipakai untuk mendukung tampilan eleganmu. Nah, beauty, for your information, elegan bukan hanya dinilai dari gaya berpakaian seseorang, tapi juga dari cara bersikap dan tingkah laku seseorang. Yang kedua, ada feminine look. Untuk outfit dengan warna pink dan purple cocok dipakai sebagai outfit feminine nih. Rok juga biasanya identik dengan kesan feminin loh. Jika ingin tampil feminin, dengan celana jeans kamu bisa padupadankan dengan atasan bermotif floral atau alas kaki berwarna pink. Nah, yang ketiga ada sexy look. Untuk menjadi wanita yang seksi, beauty tidak harus berpakaian yang menunjukkan banyak kulit. Zona Perempuan akan memberimu sedikit tips cara berpenampilan seksi. Warna merah identik dengan kata seksi. Gunakan busana berwarna merah atau lipstik merah untuk tampil seksi. Heels juga bisa menjadi pilihan untuk tampil seksi. Yang terakhir ada sporty casual look. Sporty casual look cocok untuk mendeskripsikan kamu yang punya kepribadian easy going. Ada jeans yang bisa dipadupadankan dengan over t-shirt atau oversized hoodie atau oversized jacket dan sneaker sebagai pelengkap sebagai sporty casual look kamu. Nah, bagaimana beauty tips berpenampilan sesuai personality kamu dari Zona Perempuan? Semoga bisa membantu para beauties mengekspresikan diri. Nah, stay tune terus di Zona Perempuan untuk tips-tips lainnya. Sampai jumpa lagi. Don't forget, stay positive and to be who you are. Bye!